Halo Karinku semuanya. Nah, kali ini kita akan review Tricks ini Baked Crisp. Ini rasa original, rasa cheddar barbecue dan rasa kimchi. Nah, awalnya cuma tiga ini yang keluar nih, original, barbecue sama kimchi. Kemudian rasa baru itu ada keluar yang rasa rendang. Nah, ini rendang lumayan baru, dan yang paling terbaru keluar rasa bulgogi. Nah, kita cobain aja gimana rasanya ya. Kita buka yang pertama ini dulu, original. Oke. Ini biasanya kalau dijual di toko-toko sekitar 10.000 deh segini. Isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masing-masing 10 lah ya isinya. Nah, ini sini. It's original. Oke. Ya, kita cobain ya. Nah, isinya sejumlah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isinya ada 6 ini ya. Ada 6 isinya. Kepingan kayak gini. Ini yang rasa original ya. Ini rasanya rasa bawang putihnya berasa banget sih, bumbunya cukup kuat. Ini dari tepung terigu sama kentang ya, sama bumbu-bumbu. Enak sih yang original. Kalau yang suka asin-asin, gurih, rasa bawang putih ini enak. Oke, yang berikut kita buka asin barbecue. Namanya isinya 10. Oke, nah, di dalamnya juga isinya ada 6. Enggak deh, 2. Oh, ini cuma 5 sih isinya. Cuma 5 isinya. Cuma ada 5. Oke. Ini rasanya lebih apa ya? Enggak segur yang original. Yang original lebih asin. Ini wangi barbekyunya harum banget. Ini lebih sedikit kayaknya ininya sih, garam-garamannya kayak gitu. Tapi ya juga. Tapi kalau yang suka lebih gurih, original. Original tuh lebih gurih daripada yang barbekyu. Kita cobain lagi yang kimchi. Namanya isinya 10 juga. Wah. Ini isinya ada 2, 4, 6. 6 sih ini isinya. Mungkin dia random kali ya, ada isinya yang 5 ada yang 6 kali. Kepingannya ini bau-bau pedes-pedes. Kayak kimchi kali ya. Oke. Pedes. Kaget sih. Ini pedes terus ada asam-asamnya, tapi ini pedes banget asli. Lumayan pedes lah. Kalau untuk anak-anak makan cocok sama original. Original ini asin, asinnya lumayan sih. Tapi yang barbeque juga anakku pernah makan sih, katanya agak pedes. Cuman bumbunya lebih sedikit kalau yang barbeque. Kimchi asli pedes sih. Nah, kita cobain yang agak baru nih rasanya. Rendang. 2, 4, 6, 10. Rendangnya cuma segini. 2, 4, 6, 8, 9. Cuman 9 loh. Nggak tahu deh ini kenapa cuma 9. Apa udah pernah dibuka kali ya sama YouTube ini. Tapi ini saya baru buka. Oke. Nah, isinya ada 2, 4, 5. Nah, ini isinya 5 juga nih. Cuma 5 kepingan. Oke.
Oke, kita coba ini ya. Rempahnya dong. Bumbunya kelihatan banyak banget. Ini wangi banget sih. Kalau yang original asinnya asin kayak bawang putih nih. Asinnya kayak asin-asin bau rempah rendang kali ya. Enak. Oke, yang berikut kita coba ini. Bulgogi. Isinya ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 ini. Lima juga sih, cuma satunya pecah. Isinya ada 5, berarti ada yang 5, ada yang 6. Yang 6 mungkin kelebihan kali. Ini gimana ya, ini belum pernah coba. Wow, bumbunya warna putih-putih gitu, kelihatan nggak sih? Ini ada bau apanya? Bawang putih ya. Unik sih ini. Ada aroma wangi yang kayak apa begini ya, aroma bubur kayak kecap asin tapi apa ya, ada wangi-wangi fermentasi gitu. Enak. Fermentasinya kayak bawa alkohol gitu sih. Oke, kalian sudah pernah cobain nggak? Yang mana paling favorit? Yang original, yang barbeque, atau kimchi, atau mungkin yang baru rendang? Itu ya bulgogi. Wah, tinggi banget ya. Kalau saya sih yang paling favorit ya, yang original. Original sih paling favorit. Original ini baru rendang. Baru yang rendang. Terus kalau sudah pedas yang kimchi. Kimchi yang juga. Baru yang barbeque, baru terakhir ya bulgogi. Gak tau sih, ini bulgogi aromanya agak aneh. Tapi kalau dibilang enak, enak juga. Oke, sekian dulu video dari saya. Silakan like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Brofist.